Welcome back to the channel. Oke guys, sebenernya ini aku akan membahas gimana sih cara mendapatkan lucky draw tiket ya. Sebuah tiket yang bisa digunakan untuk gacha skin ya. Jadi di sini aku udah punya kurang lebih 500 tiketnya. Jadi gimana sih bang cara dapetin tiket ini? Aku akan jelasin ya. Teman-teman bisa mendapatkannya dari Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan tiketnya. Lihat aja di sini hari keberapa. Teman-teman login aja ya, selama 30 hari itu nanti hari tertentu akan dapat lucky draw tiket ya. Oke. Nah, selain di sini teman-teman bisa juga mendapatkannya dari Harvest Cup ya. Nah, di event Harvest Cup ini kadang ada juga lucky draw tiket. Kalau teman-teman pakai yang free, kadang di sini ada juga ya lucky draw tiket. Nah, selain dari Harvest Cup, teman-teman juga bisa mendapatkannya dari event ya, atau di Magic Draw juga ada. Kalau teman-teman tekan di sini ada ya dua. Teman-teman tinggal spin aja sampai dapat lucky draw tiket ya. Dan yang paling gampang untuk mendapatkan lucky draw tiket itu teman-teman bisa beli aja di tempatnya si Miyu ya. Nope. Menggunakan natural essence kita akan ke tempat si Miyu ya. Nah, kalau teman-teman belum ngebuka area ini bisa cek video aku yang di atas ya. Oke. Oke, kita masuk aja ke gua pohon peri, si Miyunya berada di dalam ya. Teman-teman itu harus bikin rumahnya si Miyu agar dia bisa ngejual barang ya. Nah, ini CPU-nya nih. Kalau teman-teman ingin beli tinggal tekan aja di tokonya, pilih store, dan di sini teman-teman bisa lihat ya. Kita bisa membeli lucky draw tiket itu sebanyak 10 per minggu. Jadi belinya menggunakan natural essence ya. Sini aku akan beli aja 10. Oke, kita udah beli dan ini akan di reset setiap 1 minggu sekali ya. Nanti stoknya bakal ada lagi. Nah, itu tadi ya cara mendapatkan lucky draw tiket. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye bye.